Halo teman-teman, kali ini saya mau unboxing HP Samsung Galaxy J7 2016. HP ini dulunya waktu keluar itu harganya 3 jutaan, sekarang bisa diperoleh dengan harga 1 jutaan saja. Fitur-fiturnya cukup menarik, seperti kamera 13MP untuk kamera belakang dan 5MP kamera depan. RAM-nya 2GB, penyimpanannya 16GB. Terus dilengkapi LED flash kamera depan untuk selfie. HP ini prosesornya octa-core ya, jadi cukup gesit untuk main game, jadi masih sangat-sangat layak untuk dibeli. Dalam paket pembelian kita dapat charger 1,5 ampere, kabel charger, headset, salah satu keunggulan HP ini adalah baterainya yang awet. Baterainya berukuran 3300 mAh, jadi cukup buat seharian penuh. Terus ini HP Samsung seri J terakhir ya yang memakai baterai yang bisa dilepas. Ini juga ada fitur Samsung S Pay untuk menjawab panggilan jika kita sedang menaiki kendaraan. Layarnya berukuran 5,5 inci Super AMOLED dengan frame metal. Ini warna rose gold ya. Oh iya, HP ini juga punya fitur NFC, jadi bisa buat cek saldo e-money seperti video kemarin. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana kualitas kameranya HP Samsung J7 2016 ini. Jadi video yang teman-teman lihat ini direkam dengan menggunakan HP yang sama, yaitu J7 2016. Nah, kira-kira dengan hasil video seperti ini bagus apa enggak HP ini, teman-teman sendiri yang bisa menilai. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman ya.